السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون

dan para pengamat akhir zaman mengatakan bahwa hadis-hadis ini sangat cocok menggambarkan kondisi kita hari ini. Di antaranya sebuah hadis riwayat Imam Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil muslim. Artinya bersegeralah kalian beramal sebelum datang suatu masa di mana fitnah itu sangat banyak. Kakitwa muslim. Sehingga dunia menjadi laksana malam yang gelap gulita. Dan di era itu kata Nabi, fenomena yang muncul di tengah umat ini sangat mengkhawatirkan. Beliau melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran Di pagi hari seseorang masih beriman Masih mukmin. Sore harinya dia menjadi kafir Atau di sore hari seseorang masih beriman Masih mukmin, Tetapi pagi harinya dia menjadi kafir Jadi jelas Nabi mengatakan Pagi beriman sore kafir Sore beriman pagi kafir Nabi tidak mengatakan Pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal yang jahat. Bukan, perbandingannya bukan antara baik dan jahat, antara baik dan buruk. Tapi jelas Nabi mengatakan antara beriman di pagi hari dan kafir di sore hari. Karenanya, para ulama mengatakan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Tetapi dosa yang paling mengkhawatirkan disebut dengan dosa nawaqidul iman. Dosa yang bisa membatalkan keimanan. Nah jadi fenomena yang muncul Ketika dunia ini diselimuti oleh fitnah yang begitu banyak Sehingga dunia menjadi gelap gulita Kata Nabi seperti malam yang gelap gulita Di antara kondisinya adalah Munculnya orang-orang yang mengaku muslim Tetapi dia terlibat dalam perbuatan-perbuatan Atau ucapan-ucapan Atau bahkan keyakinan-keyakinan Yang dalam kacamata syariat Islam Kategorinya sudah membatalkan keimanan Na'udzubillahimindalik Salah satu contoh yang paling nyata adalah kasus yang dikatakan para sahabat sebagai al-isthizza' ubidin, mengolok-olok agama. Hari ini, dengan mudahnya kita temukan orang-orang yang mengaku Muslim mengolok-olok agamanya sendiri. Ini adalah perkara yang sangat serius. Jika Anda punya kenalan yang melakukan kebiasaan seperti itu, ajaklah dia bertaubat, meninggalkan kebiasaannya itu. Kenapa? Karena ketika dia terlibat dalam kebiasaan itu, pada dasarnya sejak saat itu batal imannya. Sejak saat itu apapun kebaikan yang dia kerjakan, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, sebelum dia bertaubat dari dosa yang satu itu. Nah, saudara rahimakumullah di ujung sekali dari hadis tadi, hadis riwayat muslim tadi, Nabi memberikan sedikit sebab mengapa fenomena ini terjadi. Yabi udinahu bi minat dunia. Orang yang pagi beriman sore kafir itu telah rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi ini orang-orang yang sudah mengalami kerancuan berfikir sehingga tidak sanggup lagi membedakan mana perkara yang mahal dan mana perkara yang murah. Dia memandang agama itu perkara yang murah yang dengan ringannya dia rela melepasnya meninggalkannya sementara dia menganggap kenikmatan dunia itu perkara yang sangat mahal sehingga apapun dia akan kejar untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu sekalipun harus menanggalkan agamanya nauzubillahiminalik nah inilah kondisi dunia hari ini dunia yang gelap dari sudut lain kita perlu bertanya kegelapan ini disebabkan oleh apa kita tahu Suatu ruangan itu dikatakan gelap gulita apabila cahaya absen dari ruangan itu. Sedangkan bagi kita orang beriman, cahaya kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman telah menerima mukjizat yang menjadi cahaya itu, namanya Al-Qur'an. Dan karenanya Allah taala dalam surah Ibrahim ayat pertama berfirman, Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz-zulumati ilan-nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid Artinya Alif Lam Ra Ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji Saudara rahimakumullah, kalau kita belajar sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengalami dua masa berjuang, yaitu masa di Mekkah dan masa di Madinah. Biasa disebut dengan fatrah makkiyah dan fatrah madaniyah, periode Mekkah dan periode Madinah. Kondisi Nabi dan para sahabat ketika di Mekkah adalah kondisi lemah. Sedangkan ketika di Madinah kondisinya kuat. Di Mekah, nabi dan para sahabat apabila membacakan Al-Quran, bahkan orang-orang musyrik langsung mengeroyoknya, memukuli mereka karena mereka tidak senang. Wahyu Allah Ta'ala dibacakan di depan umum. Nah, dengan adanya ayat ini, nabi dan para sahabat sadar sesadar-sadarnya bahwasanya justru cahaya Al-Quran itu harus bersinar, dia harus ditegakkan sedemikian rupa agar kerusakan masyarakat itu bisa bisa dihilangkan. Begitu juga dengan kita sekarang. Kalau kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan sumber cahaya bagi kita, inilah solusinya. Dan solusi inilah yang hari ini oleh mereka yang menguasai dunia tidak diperkenankan. Mungkin Anda heran dengan kalimat ini. Mungkin Anda akan mengatakan, Ustadz, saya tilawah tidak ada yang melarang. Bahkan di mana-mana sekarang kaum muslimin bikin pondok tahfiz, tidak ada yang melarang. Kita tadabur Al-Quran tidak ada yang melarang Betul, itu tidak dilarang Tetapi apakah benar Al-Quran diperkenankan menjadi Sebagaimana yang Allah kehendaki Allah berkehendak Al-Quran ini pada akhirnya Hendaknya menjadi seperti dalam ayat Yang sering kita dengar di bulan Ramadan Dibacakan oleh para imam Para khatib, para mubaligh Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihil quran Hudallin nas Bulan Ramadan Bulan awal mula Al-Quran diturunkan hudal linnas petunjuk bagi segenap manusia sadarkah kita Allah taala menurunkan Al-Qur'an ini bukan semata-mata untuk menjadi hudalil muttaqin tidak tetapi hudal linnas petunjuk bagi segenap manusia siapapun manusia itu mau dia beriman kah mau dia munafik kah mau dia kafir kah kah hendaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan inilah yang diperjuangkan oleh nabi dan para sahabat sehingga mereka dengan keistiqomahannya, dengan kesabarannya, dengan infaknya, sodakohnya, dengan dakwahnya, dengan ibadahnya, dengan jihadnya di jalan Allah Taala, ketika Allah mengizinkan mereka hijrah ke Madinah, mereka kemudian menjadi posisinya berubah, berbeda dengan di Mekah. Di Mekah Nabi dan para sahabat itu minoritas, tetapi di Madinah orang-orang beriman menjadi mayoritas. Kenapa? Karena ketika muhajirin hijrah ke Madinah, sudah ada sekumpulan orang yang menanti-nanti mereka dengan sangat semangatnya, yaitu kaum Ansor. Sehingga kaum muhajirin plus Ansor menyebabkan kota Madinah menjadi kota yang mayoritasnya orang beriman. Kuat posisi Nabi dan para sahabat. Tapi ingat, mayoritas bukan 100%. Nah dengan kondisi mayoritas itulah Nabi dan para sahabat Masya Allah menegakkan Al-Quranul Karim sedemikian rupa sampai pada akhirnya Al-Quran menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Termasuk orang-orang non-muslim yang ada di Madinah, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin yang ada di Madinah, mereka tunduk kepada Islam dan umat Islam. Sekalipun mereka tidak dipaksa mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka dibiarkan dalam agama mereka, silahkan. Tetapi yang jelas, Al-Quran dan Sunnah telah menjadi sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum ketika itu. Dan kita harus sadar pula, bahwa inilah diantara tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang hari ini sebagian besar kita tidak faham. Allah berfirman dalam surah al Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Umat manusia ini asal-muasalnya adalah umat yang satu. Faba'atallahu an-nabiyyina. Kemudian Allah Ta'ala mengutus para nabi. Jadi dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, dari kaum ke kaum, Allah Taala mengutus Nabi Nabi Allah yang jumlahnya sangat banyak sekali. Para ulama mengatakan Nabi Nabi Allah itu yang dikirim itu sampai total 124 ribu, masya Allah. Dan kita hanya diberitahu 25 nama-nama mereka di dalam Al Quranul Karim. Masih banyak sekali Nabi Nabi yang lain kita tidak kenal siapa mereka. Tapi yang jelas begitulah Allah Taala dari waktu ke waktu mengirim para Nabi. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini Ternyata para nabi ini punya tiga tugas Sebagian besar kita tahunya hanya dua tugas para nabi Mubashirina wa munzirin Para nabi ini diutus Allah untuk memainkan peranan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan Kabar gembira apa? Kabar gembira akan adanya sebuah tempat di akhirat nanti sesudah dunia yang fana ini yang di tempat itulah mala ainun raat wala samiat wala khatar ala qalbi bashar tempat di mana mata tidak pernah melihat keindahan pandangannya telinga tidak pernah mendengar keindahan suaranya dan hati tidak pernah terbersit fantasi kenikmatannya itulah jannah bagi siapa bagi mereka-mereka yang mau taat kepada nabi tersebut yang berarti taat kepada Allah taala yang mengutus nabi itu dan juga tugas para nabi adalah memberi peringatan peringatan apa peringatan akan adanya satu tempat di akhirat nanti setelah dunia yang fana ini di mana di tempat itu digambarkan oleh Allah Taala ya fiha wa la yahya manusia dikatakan hidup tidak dikatakan mati tidak sengsara terus menerus penderitaan dan siksaan terus menerus wa na'udzubillahi min dalik neraka bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka kepada Nabi itu, yang berarti durhaka kepada Allah yang mengutus Nabi itu. Nah, sebagian besar kita umumnya tahu para Nabi itu tugasnya hanya dua ini. Padahal di ayat ini jelas sekali Allah mengatakan ada tugas ketiga yang sebagian besar kita nggak paham tugas ketiga ini. Apa itu tugas ketiga kata Allah taala? Wa anzalama'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi Bersama para nabi-nabi itu kata Allah taala. Allah turunkan sebuah kitab yang hak yang benar. Tugasnya apa? Kitab ini fungsinya apa? Untuk memutuskan perkara dalam hal-hal yang umat manusia perselisihkan. Jadi Saudaraku rahimakumullah ada satu fungsi dari Al-Qur'an yang hari ini tidak dibenarkan untuk dijadikan fungsi itu berperan. Yaitu fungsi sebagai kitab hukum. Karenanya Saudaraku rahimakumullah kalau kita perhatikan kenapa umat manusia sekarang kacau. Karena pada hakikatnya hukum Allah Ta'ala ditinggalkan. Dan kalaulah yang meninggalkan itu kaum kafir, itu wajar Pak. Tetapi cilakanya hari ini yang mengaku Muslim pun tidak memandang bahwa Al-Qur'an, Allah dan hukumnya adalah solusi. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ان الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

beliau bersabda yushikul umamu an tada'a kama tada'a al ila hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok seorang laki-laki berkata apakah dikarenakan sedikitnya jumlah kita waktu itu Nabi menjawab bal antum kathirun bahkan kalian pada saat itu pada masa itu berjumlah sangat banyak walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail akan tetapi kalian laksana buih yang terapung di atas air wala yanzi anallahu min suduri aduwikum al mahabata minkum dan Allah taala akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian dan Allah taala akan menanamkan penyakit al-wahan seorang sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahan ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Hubbud dunya wa maut." Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini kondisi kita juga cocok digambarkan dalam hadis ini. Bukankah kita umat Islam hari ini umat yang mayoritas yang banyak sekali jumlahnya di muka bumi? Tetapi mari kita lihat Satu-satunya umat yang dikeroyok rame-rame oleh bangsa-bangsa lain adalah umat ini dan itu kenapa? Sebabnya apa? Karena ini umat adalah umat yang tetap mengaku muslim. Umat yang tetap ingin mengatakan Islam sebagai jalan hidupnya. Sedangkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga menyatakan, Al-yawma ya'isalladzina kafaru min dinikum, falatakhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir, mengalahkan agama kalian. Maka janganlah takut kepada kalian, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Jadi mereka yang mengelola dunia hari ini, dan kita tahu belum sampai 100 tahun yang lalu Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita mengalami ujian yang sangat berat secara mendunia di mana Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan Islam dan umat Islam atas dunia ini kemudian Allah pindahkan kepemimpinan ke pihak lain ke pihak barat Eropa dan Amerika yang tidak lain adalah al Yahud Nasara mereka yang memimpin dunia hari ini ini realitas yang harus kita akui sekalipun kita mengakuinya yang penting mental kita tidak boleh mental yang kalah kita tidak boleh mengembangkan defeated mentality sekalipun kita sadar kita sedang kalah hari ini. Nah jadi saudara kurahimahumullah, mereka yang memimpin dunia hari ini, mereka tidak menginginkan bahwa umat Islam ini menjadi ganjalan bagi mereka. Karena mereka punya rencana besar. Rencana besar mereka adalah membangun novus ordo seclorum. Sebuah sistem yang mereka sebut new world order. Yang gambaran sistem ini bisa Anda lihat di dalam lembaran kertas uang satu dolar Amerika Serikat. The Great Seal, materai yang mulia, ada gambar piramida yang terpotong di bagian atasnya. Di atas piramida itu digambarkan sebuah segitiga dengan mata tunggal di dalamnya. Yang di sekeliling segitiga itu dikasih garis-garis menggambarkan seolah-olah mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya. Kemudian mereka tulis di bawah piramida terpotong itu kata-kata berbahasa latin, Novus Ordo Seclorum yang maknanya novus artinya new, ordo artinya order, seclorum artinya secular, world, dunia. Jadi new world order. Mereka punya rencana besar Pak. Mendirikan sebuah sistem dunia, tatanan dunia baru. di mana umat manusia semuanya dimasukkan ke dalam satu tempat namanya piramida. Yang piramida itu mengerucut kepada puncak pimpinannya bersimbolkan mata sebelah. Yang bagi kita umat Islam jelas mata sebelah itu dajjal. Jadi seolah-olah sistem dunia yang mereka bangun sekarang ini adalah sebuah karpet merah yang mereka gelar untuk menyambut kedatangan juru selamat mereka, Ad-Dajjal. Ya, Rabb palsu yang kelak nanti kalau muncul dia akan mengaku dirinya Rabb dan kita orang beriman yang istiqomah akan tetap mengatakan Rabbunallah sekalipun dampaknya kita harus mengalami nerakanya. Nah jadi saudara rahimakumullah dalam sistem dunia hari ini satu-satunya pihak yang mereka anggap sebagai ganjalan hanyalah umat islam. Karena ajaran Islam adalah satu-satunya ajaran yang masih murni yang mengajarkan kita untuk hanya menghamba kepada Allah Taala dan jangan menghamba kepada selain Allah, apatah lagi kepada Dajjal. Nah, jadi saudara kurahimakumullah, karena itulah kita menjadi umat yang sekarang dikeroyok di mana-mana, diserang di mana-mana. Cuman celakanya kita sambil diserang, sambil kita semua pada umumnya adalah orang-orang yang sudah berpenyakit, berpenyakit al-wahan. Hubud dunia ya, wa maut. sehingga mereka tidak punya rasa takut kepada kita. Ya, jangankan rasa takut, respek saja tidak ada. Kenapa? Karena antara ucapan kita dan perbuatan kita banyak hal yang tidak klop. Di dalam salat kita mengatakan ghairil maghdubi Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai ya Allah dan golongan yang kau sesatkan ya Allah. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah al-maghdubi alaihim yang dimurkai ya Allah? Kata Nabi al-Yahud, kau, kaum Yahudi. Siapa itu ad yang tersesat ya Rasulullah? Kata Nabi, An-Nasara, kaum Nasara. Kan aneh. Dalam sholat kita minta jangan jadi seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi di luar sholat, ya, yeah, we copy paste everything from the West. Kita copy paste semua yang datang dari Barat. Yang pada hakikatnya yang sedang memimpin dunia hari ini, Al-Yahud wan Nasara. Di bidang ideologi, kita pun setuju dengan gagasan negara dan agama hendaknya dipisahkan. Sekularisme. Di bidang politik kita setuju dengan kaedah kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi kita juga sudah seperti orang barat, tidak membedakan lagi antara jual beli dengan dengan riba. Cingcailah beti beda tipis jual-beli dengan riba itu, di bidang hukum kita pun sudah seperti orang barat, yang menyatakan bahwa hukum dari langit itu pada hakikatnya hukum yang out of date, sudah ketinggalan zaman mari kita tegakkan hukum yang bikinan manusia sendiri, karena manusia modern lah yang paling tahu tentang karakter manusia modern, min dalik saudara rahimakumullah karenanya Allah Ta'ala mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kita, sebab kita hanya pengakuannya saja beriman, tetapi hakikatnya kita masih ragu di dalam menegakkan keimanan ini apalagi Al-Qur'an karenanya Allah taala memang mengatakan di mukaddimah suratul baqarah alif lam mim dzalikal kitabul raiba fihi hudallil muttaqin petunjuk bagi orang-orang bertakwa itu benar tapi di tengahnya surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Al-Quran ini ujung akhirnya harus menjadi hudal linnas Petunjuk bagi manusia Artinya apa? Artinya harus ada sekalipun sedikit jumlahnya Orang yang benar-benar bertakwa Orang-orang yang larai bafihi Tidak punya keraguan dengan Al-Quran Yang mau memperjuangkan agar Al-Quran ini pada akhirnya Bukan sekedar menjadi petunjuk bagi kaum muslimin secara umum Tetapi bahkan petunjuk bagi segenap manusia Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Karena setiap Jumat kita diingat kan oleh khatib Jumat untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan kita benar-benar mencapai ketakwaan yang sebenar-benarnya sehingga keraguan kita menjadi keraguan yang sebenar yang ketidakraguan kita menjadi ketidakraguan yang 100% terhadap Al-Qur'anul Karim sehingga kita bisa menegakkan Al-Qur'an pada akhirnya menjadi hudal linnas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان خاصه في فلسطين في الشام في سوريا في غزه في ميانمار في زنجان في اندونيسيا في وامينا في بابوا وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر المسلمين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ